Nah, itu tuh pas muatan bambu. Nah, itu pernya rusak, teman-teman ya. Jadi, ini aku habis ke sana itu benerin pernya juga ini. Dan sekarang aku mau mencuci truku ini yang sudah diperbaiki ya, teman-teman ya. Ini gara-gara kemarin tuh jalannya, teman-teman. Kalau menurutku ya, muatan kayak gitu sih aman-aman aja, tapi cuma jalannya gitu. Kalau menurutku sih truk Gatot Kaca sih sebenarnya kuat ya, teman-teman ya. Tapi ya tahu sendirilah jalannya rusak, teman-teman. Udah, wes sini aku mau mencucinya dulu. Tak taruh sini. Ntar kita mau putar balik. Nenen. Nah, kita parkirkan sebelah sini. Aduh, nanti kalau harinya ke rumah nanti malah yang ada di tidur situ malah segini banjir. Jadinya kita mundurin aja ya, teman-teman ya. Aduh, malah belok. Nah, oke, segini aja, langsung aja kita persiapan. Nah, ini mesinnya. Ini ya, teman-teman, untuk mesinnya. Kita taruh sini terlebih dahulu. Nih, ininya kita dari. Nah, dan jangan lupa ininya kita colokin ke listrik. Kita coba. Oh, aku lupa nyalain, belum tak nyalain. Nah, gini kan udah. Oke. Wih, ini terlalu. Nah, segini aja. Kan biar langsung bisa banyak ya, teman-teman ya. Ini pokoknya gini, tidak boleh ada kuman di truk atau lagi cowok. Ngapain, Jim? Hah? Lagi nyuci? Iya, lagi nyuci toh. Truk kok disusah, cuci aja dari kemarin toh, Jim. Padahal kemarin aja muatan nggak bisa lho. Masa udah cuci-cuci aja? Ya kan namanya kotor. Lah, ini udah kamu servisin? Hah? Udah kamu servis? Ya udahlah. Oh, ini udah aman ya berarti ya? Iya toh. Udah nama Gatot Kaca muatan bambu aja nggak kuat toh, Tim. Nah, terus dinamanya apa? Ya, harusnya ini tuh namanya bukan Gatot Kaca, Tim. Lucu soalnya. Terus? Kering. Kering. Lu jangan nyemprot. Dari tadi. Ya kalau gitu gini. Padahal sebelum ada keadaan nggak seperti ini ya. Hey, ya bentar. Ya kalau gitu gini aja. Gimana kalau tak kasih tantangan? Kalau memang ini benar-benar Gatot Kaca. Buktiin kalau ini Gatot Kaca. Kalau Gatot Kaca kan otot kawat balung besi. Yeah. Kalau ini apa kemarin muat bambu? Otot kawat balung balungan. Toh, itu. Udah, kasih tantangan apa? Ayo. Oke, berani ya. Ya. Beneran. Beneran. Oke, siap. Okay. Jadi gini. Kalau memang bener nih Gatot Kaca, aku tantang kamu muatan air. Huya! Nah, kan kemarin udah. Kamu hilang ingatan apa gimana tuh, Kak? Ah, air itu mah nggak gawur, Tim. Airnya... Ya kan di konten yang ini loh. Iya, tahu. Mana ada, aku lupa. Jadi, nanti ini kamu kasih terpal, terus kamu isi air. Itu kan beratnya sama kayak pasir. Ayo. Oh, air tapi tidak ada anunya, toh. Nggak botolan. Iya, yang anu, toh. Yang air langsung, toh. Iya, air yang ngalir, bener-bener di sini. Gimana? Oke. Berani nggak? Siapa takut? Ini Gatot Kaca apa bukan? Iyalah, Gatot Kaca namanya. Gatot Kaca apa Gereng? Bentar, ini aku. Ini loh, belum. Oke ya, kalau tantanganku diterima, tak ambilin plastik ya. Atau okay. Terpal apalah pokoknya. Iya, gampang, gampang. Oke ya. Wih, iya ya, Kak. Oke, aku terima. Oh ya, teman-teman, karena truk Gatot Kaca dihina sama kedia di EC. Mari kita buktikan. Oke. Kita tampilkan Gatot Kaca yang sebenarnya gitu. Huya! Dah, itu Kak. Kak, sini. Dah, langsung aja ya. Kasihin. Nah. Ininya. Ya ini tutup dulu toh. Oh gitu. Ini nyucimu udah selesai toh? Udah. Ya kalau udah selesai tuh patiin toh, Dim. Oh iya, lupa aku. Ininya. Sabar loh. Cobalah dites. Ngeremehin nak truk Gatot Kaca, Kak. Kak, lihat aja nih. Cuma motor air gampang. Udah ya, Kak ya? Oke, dah. Sana ambil airnya cepat. Gak usah, ini kita giniin aja. Gitu terus.
Kita tembak aja terus. Ngapain? Aneh kamu ini yuk. Pakai ini toh yo. Nah. Oh ini ya yuk. Tapi lama ya kak. Disi. Bisa-bisa. Buka dulu kerannya. Nih. Pelan toh Dim. Oh Dim. Iya. Gini loh. Iya maaf maaf. Aku ambil lagi. Kok semangat Pol. Soalnya aku mau buktiin. Wah gitu. Bahwa ini memang namanya gato toto. Oke, kalau nggak kuat ini ganti goreng aja ya. Enggak lah. Kalau nggak kuat ini mending liternya tak lepas aja ya. Dan namanya itu udah terlanjur gatot koco juga. Loh, ya kalau nggak kuat kan bisa dikletek di mini. Nanti ganti goreng. Kamu apa begong? Oh iya. Yaudah lah. Cepet Dim kalau mau buktiin. Ya. Dapat segini ya. Nih, lihat sini. Nih udah dapat so tarta ukure. Oh ya, enak segini teman-teman. Udah dapat so gini. Ini mau dimentokin Pol. Soalnya biar nama gatot kacanya ketok. Ini aku juga terpaksa bantuin teman-teman karena kalau pakai selang aja ini lama. Udah apa belum, Kak? Ya sampai mentok tuh, Dim. Oke. Masa cuma segitu katanya gatot kaca. Siapa takut? Berarti ini nganu Dim. Gatot kaca ngangkat waduk. Kok? Iya kan ini ibaratnya kayak waduk. Bentar Kak. Ayo isi sana kamu pakai ini. Gantian aku yang giniin. Oke. Ya teman-teman ini kurang dikit lagi udah full ya, udah penuh. Ini masih nyala. Kita giniin. Ayo les-les. Ini les-les Dim. Sini teman-teman. Kayaknya ini udah mau blueberry deh ini loh. Lagilah. Eh ini toh. Loh nanti musuh airnya keluar dari sini. Percuma oh, gitu. Kita ngisi. Iya toh. Oke, yaudah. Oke teman-teman, ini biar segini aja ya. Nah, Gatot kaca ngangkat waduk kalau ini Dim. Iya itu, Pak. Wah, saking banyak. Ngeri teman-teman banyak. Nah, ini karena mumpung udah diisi, kita buktikan. Katanya Dimas ini kan gatot kaca kan. Nah, kalau misalnya enggak kuat, besok ganti aja lah jadi gareng. Oke. Apa kekro apalah. Mundurin dulu, Kak, mundurin. Oh, lewat situ. Iya. Oke. Enggak kuat aku yuk. Wah. Ayo, wah. Wah. Ya airnya, teman-teman. Mikir, Dim. Yo. Meluber. Oke, aku bantu ke atas ya. Iya, yuk. Buat pembuktiannya di jalan yang halus kayak yeah. Kita. Jalan. Wow. Ambrol. Wah, kamu itu kalah, wah. Eh, enggak kok nyalain aku ya. Ini salah truk gatot kacamu lah, enggak kuat. Lah kamu turunnya aja enggak bener, Pak. Ya siapa yang enggak bener? Kamu. Ya enggak lah, ya trukmu lah. Loh kok trukmu? Iya ini malah, Bok. Tunggangin sana lagi, yo. Bentar. Kayaknya buat mandi enak ya. Apa coba aku naik sini? Iya, bentar. Wah, kamu pikirannya mandi terus, kok. Tapi nanti bayangin aja. Lah ini aja belum sampai ke atas, loh. Yaudah, yaudah lah, dorong dulu aja. Satu, dua, tiga. Tahan, Kak. Udah, aku tahan. Kak, tahan. Iya. Hand. Oh tak lepas lo. Enggak. Dan ini teman-teman, ini kira-kira nanti kalau di jalan yang lurus, kira-kira bisa kuat apa enggak ya? Mampu Yalah. Apa enggak ya pernya? Ya gini lo. Udah kak, ini enggak usah suruh aja udah. Aku mau ngetes tariannya. Ya teman-teman. Udah sana. Ini kita tanpa dibantu Kak Adit, kira-kira tariannya seperti apa? Aku mau mengawasi. Cobain. 1, 2, 3. Wah ini. Wah kuat enggak? Wah. Tapi kalau udah buat jalan enteng sih teman-teman. Jangan cuma truknya yang gatot kaca. Iya, tapi ini mau tak buat kencengan takut kalau airnya meludak teman-teman. Jadi kita ini aja udah ngurang Dim tadi pas jatuh di sana. Iya, gara-gara tapi gak gara-gara baju putih celana coklat. Ya. Nah, ya. Orang itu kan benggang. Kan bukan kamu. Siapa? Hah? Cinta kamu pakai baju itu. Nah kan, aku gak megangin. Kalau gitu salahnya siapa? Wah ini karma dia kayaknya. Ya kan, karma is real bro. Waduh. Tuh kan. Bisa-bisanya nyalahin aku. Aduh, buru kak buru. Ini gak pas loh, pasin. Buru. Bentar. Satu, dua, tiga. Biar, wasik. Aki ya. Iya deh, sana coba lagi. Eh Kak, tolong pegangin dulu Kak. Bukan karma teman-teman. Oh ya Dim, ya. Kalau air ini dibandingin sama pasir, sama batu-batuan, sama ring kemarin itu beratan yang mana?
Ya, yang pasir sama batu kok ini enggak ada apa-apanya. Tapi kan aku mau pelan aja. Ini kalau aku buat kenceng bisa. Tapi nanti di akhir video aja. Coba dikit. Ah, dikit ya. Dikit. Nih loh, bisa enggak aku buat kenceng? Bisa ya. Tapi kan ini airnya kalau... enggak full. Iya sih. Oh, udah banyak ngurangnya. Takutnya kalau itu, Kak, airnya tumpah-tumpah, akan belum ngerasain. Panas banget langsung. Ini bukan air buat minum, Guys. Ya kalau mandi mah di kamar mandi, enggak di sini. Kan boleh. Ya cobain sana. Cobain mandi. Enggak. Masa ya pelan, katanya Gatot Kaca. Oke. Okay. Wah, mana ada Gatot Kaca pelan. Stop. Kenapa? Udah, sampai itu toh. Betek boleh, semua diem dari sekarang sana. Sekarang aku yang megang. Lah, wih, udah kok aku. Putar dulu. Oh, ini alasan mesti. Kenapa? Kok aku jadinya orang aku yang nantang kok. Lah, capek banget lah. Sekarang udah, terserah kamu lah. Oh, ini beneran teman-teman cuacanya panas banget. Udah nih kamu lanjut lagi. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Di tempat kalian juga panas kayak gini enggak sih, teman-teman? Padahal ini kita udah di gunung loh. Iya, jadinya. Air-airnya memang panas. Tapi ini kan namanya Gatot Kaca, moso enggak banter, enggak oke. Okay. Asik. Kecemol, Dim. Oleng. Weh, bocor. mana? Wah, ini Dim. Wah, ininya nganu. Ini gara-gara kamu tadi. Nuangnya enggak bener. Makanya ada yang di luar airnya. Walah. Oh, iya. Saking panasnya juga toh, Dim. Itu loh, langsung pada hilang jal jejaknya. Iya, copete. Tapi kuat ya ini ya? Kuat lah, gimana? Masih mau ngeci. Kemarin tuh masalah jalannya aja yang grendol. Yang rusak. Yaudah kalau gitu buat buktiin lagi besok aku challenge lagi. Apa? Nah untuk challenge berikutnya aku belum tahu. Teman-teman, apa sih sampai kayak gini? Kamu capek banget ya? Iya capek. Ini sok atuh minum. Enggak masalah minumnya, aku malah pengennya renang gitu. Yaudah sana mandi aja kalau mau renang. Oh ya teman-teman, ini kan Gatot Kaca Dimas kan udah bisa nyelesain challengeku. Kira-kira iya. Teman-teman ada challenge apa lagi biar menantang si Gatot Kaca ini teman-teman? Atau mungkin challengenya itu naik ke gunung atau mungkin muatan yang agak ekstriman, ya intinya yang buat buktiin kalau Gatot Kaca ini tuh truk miniatur terkuat dan pantas memegang nama Gatot Kaca teman-teman. Kasih saran ya buat challenge berikutnya. Iya. Biar Dimas bisa ngerasain juga. Yuk kasih tepuk tangannya dulu. Coba. Ayo tepuk tangannya. Teman-teman coba tepuk tangan. Lo itu yang di sana tepuk tangan. Oh iya. Oh iya, oke. Okay. Wah, mantap. Siap. Oke. Mantap, Dim. Setidaknya kamu udah nyelesain challenge ya. Tapi lu punya miniatur ya, kayak? Beli besok. Punya lah. Ya kan miniatur yang lebih mini. Ya. Mana? Kan spesialisnya kan bukan muatan. Oh iya, Kak. Berarti challenge lu udah aku selesaikan dengan rapi ya, Kak. Ini rapi apanya? Itu lu teman-teman semua. Ya kalau gitu. Tapi jangan ngeci aku lagi, truku. Ya, tapi kan masih ada challenge berikutnya lagi. Yaudah ini. Nganu kembaliin aja ya. Tak akui lah. Ya. Untuk hari ini besok. Oke. Gak tahu. Ya teman-teman terima kasih udah ngikutin aku ya ini. Dikasih jalan ke Adi tapi. Jadi sekalian ini eksperimen teman-teman. Ternyata Gatot Kaca itu kuat ya muatan air. Iya walaupun calonnya tuh receh. Wah receh itu. Oke ya, betul tak kasih challenge yang gak receh. Apa? Yang apa itu kepoan. Enggak berarti yang 2000-an. Katanya enggak receh. Ya boleh. Ya boleh lah yaudah. Yaudah teman-teman terima kasih ya. Goodbye. Ya jangan lupa kira-kira besok aku muatan apa lagi pakai truk Gatot Kaca. Oke terima kasih. Goodbye. Oke teman-teman kita akan cobain di turunan. Tapi muatannya berat pol. Aduh. Oke masih aman. 1, 2, 3. Oke bye mas. Oh mantengnya kayak gini ya. Ini mah enteng banget teman-teman. Oh iya, karena ini aku belum puas. Jadi ini kalian pasti lihat ini puas sekali. Moment of truth ya teman-teman ya. Setunggal, kale, ti. Nah sini gini sekalian. 3, 2.
Yeay! Udah teman-teman, terima kasih ya. Kira-kira besok aku harus muatan apa lagi? Komen di bawah. Soalnya komenan kalian adalah inspirasiku. Nah, terima kasih teman-teman. Goodbye.